Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue mau mereview gear sekaligus ngasih tips cara setup, setting lah lebih tepatnya, setting pedal Legend nih. Kali ini gue mau review pedal Legend yang kemungkinan lo semua pasti pernah tahu ini efek. Ini ada Boss Distortion DS1, oke? Dia made in Taiwan. Semua udah pada tau lah yang warna orange ini. Materialnya dia kokoh banget nih. Ibarat kata buat lo nimpuk anjing aja, anjing bisa lari ke birit-birit. Kokoh banget, tahan banting dibanding sama merek ini nih, rekan satu timnya nih. Kita coba review aja langsung ya. Ini gue pakai ampli Yamaha THR-10. Ini suara cleannya kayak gini. Gue pakai gitar single coil ya. Ini ada Telecaster Mexico Classic 50. Gue direct langsung ke Focusrite. Gue pakai Ableton ya, DAW-nya. Oke. Okay? Ini cleannya kayak gini. Ya. Oke, ini gua arahin ke jam 12 semua ya, baik tone, volume dan distorsinya. Oke. Sebenarnya DS1 itu emang salah satu pedal yang legend banget ya. Banyak pedal-pedal sekarang itu basicnya dari DS1, cuman dia dimodif, entah dia bikin true bypass atau beberapa chipsnya diganti, tapi tetap nenek moyangnya itu DS1. Jadi ini salah satu pedal legend dan kita bisa memaksimalkan pedal ini. Ini settingan yang gua biasa pakai untuk DS1 itu paling sering tone-nya itu pasti gua kurangin. Sekitar jam 10-an, paling enggak jam 10-an. Dan karena tone-nya kita kurangin, otomatis gain-nya dia berkurang kan. Jadi gua naikin volume-nya itu udah pasti. Jadi contoh volume-nya gua naikin ke arah jam 1, si tone-nya gua arahin jam 10-an, distorsinya tetap jam 12. Kalau kita mau kasih soundnya agak lebih drive dikit, distorsi kita kurangin lagi. Kurangin ke arah jam 10. Tipsnya itu adalah saat tone kita kurangin, kalau bisa volumenya ya, levelnya ini ya, tulisannya level, levelnya kita naikin, jadi membalance biar nggak terlalu powernya nggak langsung drop jatuh gitu. Jadi tipsnya itu tone-nya kita kurangin, levelnya kita naikin. Jadi kalau mau lebih trans lagi, kita pangkas lagi distorsinya ke arah jam 9 ya. Ini
fansnya dapat. Kita kurangin lagi distorsinya. Coba kita jam 8 lah ya. Clean ya. Intinya itu di tone-nya gitu, karena menurut gue ya, ini menurut gue pribadi, efek pedal Boss itu terlalu berlebihan sih untuk di tone-nya. Jadi tone-nya paling sering gue pangkas segini aja nih, cukup nih, jam 10, jam 11-an, ya jam 10 lah paling gak lah. Kalau untuk levelnya kita naikin dikit, dan distorsinya itu selera, kalau lo gak suka yang terlalu galak ya, lu tinggal kurangin. Ini distorsi gua hampir habis. Gua naikin sedikit doang. Hasilnya gua bisa ngasilin suara crunch. Pertanyaannya, kalau distorsinya kita naikin, soundnya seperti apa ya? Kita coba aja. Kita ke arah jam 3 dulu ya. Kita fullin, mentokin ya distorsinya ya. Oke, ini untuk single coil ya, gitar single coil. Sekarang gua coba pakai yang humbucker, oke? Oke, ini gitar humbucker ya. Gua pakai PRS, PRS SE standar. Clean-nya kayak gini ya. Kita langsung aja tone-nya kita kurangin, volume-nya kita naikin, distorsinya arah jam 12. Distorsinya gue naikin ya ke jam 3 dulu coba. Distorsinya gue mentokin aja, gue full. We'll be right back.
demikian review singkat sekaligus tips, sedikit tips untuk setting ya, setting Boss Distortion DS1. Menurut gua, ini pandangan pribadi gua doang, kelemahannya itu tone-nya terlalu berlebihan gitu. Jadi cara mensiasati ya, kita tinggal kuranginnya tone-nya sih, cukup kurangin tone-nya, naikin volume levelnya ya, ini level tulisannya, naikin levelnya ya udah, kalau distorsi ya sesuai selera lo, mau yang gak hard lo tinggal geber, lo gaspol, kalau lo suka keras lo turunin aja, itu cukup kok. Cukup oke okay gitu, dengan harga sekarang murah banget, secondnya 500-an gitu, 500 sekian gitu, enggak, kurang lebih 500-600-an bekasnya ya. Jadi budget segitu lo mau nyari efek drive, kita mau drive yang drive yang gak hard sampai drive yang crunch, masih bisa kita sikat di DS1. Oke, thank you, semoga ini bermanfaat ya. Ya, buat teman-teman yang mau nanya seputar gitar atau minta, bang reviewin gitar apa gitu atau pedal apa, silakan tulis aja di kolom komentar dan sebisa mungkin gua akan jawab pertanyaan dari kalian. Oke, thank you teman-teman.